Tapi dia sangat gembira lepas ni ambillah Muhammad. Nabi lahir, dia kenuri satu Mekah, sukanya. Tapi Nabi mula buat kerja dakwah, dia mula benci. Bila rombongan perang, orang Quraisy berangkat 1,000 orang nak berperang dengan Nabi, dia kata, senangnya hati aku, lepas ni tak ada cerita dah Muhammad ni. Tetapi apa yang berlaku, Nabi pun terkejut. Asal nak sekat rumah dagang tak jumpa tentera yang datang. Nabi mesyuarat dengan sahabat, kita tak ada kesiapan nak perang ni. Kita nak ambil jumpa rumah dagang, nak ambil barang, itu je kekuatan kita. Bukan nak perang 1,000 orang ni. Tapi sahabat ada syurkan kita perang. Maknanya bila ada ancaman ni, selai bulu roma tak ada goyang. Semangat orang beriman pada Allah, yakin dengan pertolongan Allah, laku perang, Allah Ta'ala beri kemenangan. Beri kemenangan. Satu perkara yang menakjubkan, sebenarnya banyak perkara, ini di antaranya ayat fardu puasa ni turun bulan Ramadhan. Nabi mula puasa untuk berangkat ke Badar. Dari Madinah ke Badar 120 km, perjalanan dalam 2 hari. Bulan puasa, oleh kerana perjalanan pun jauh, kamu pun nak perang, Allah Ta'ala angkat barang siapa dengan sebab kamu musafir, sekarang kamu dalam safar, boleh tak puasa, ganti hari lain. Berapa hari tak puasa berjalan, ganti hari lain, qada lah. Tapi Tuhan kata, wa antasumu khairul lakum, jika kamu terus berpuasa, baik buat kamu. Tengok iman sahabat, dia tak ambil yang baik, khairun yang lebih baik, the best. Dia terus puasa. Tak ada riwayat sahabat buka puasa, walaupun jalan jauh, walaupun berperang, tak ada. Kekuatan iman. Jadi puasa ni pada tahun 2 Hijrah, Nabi pergi bulan Ramadan, pergi Badar dan menang pada 17 Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam bulan Ramadan ni dia ada satu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan ni. Tujuannya supaya kita giat menghidupkan amalan pada malam itu untuk gain, untuk dapat kaut faedah-faedah yang Allah Ta'ala lambatkan pada malam itu. Baik. Sesiapa yang tentang sembahyang tarawih ni, dia bermula tahun 2 Hijrah tu lah. Nabi dalam hayat dia 9 tahun. Tahun 2 Hijrah sampai 10 Hijrah Nabi wafat lah. 10 Hijrah Ramadan, 10 Hijrah Nabi masih hidup. Nabi bertarawih 9 tahun. 2 sampai tahun 10 tu 9 tahun. Kebanyakannya buat 8. Kebanyakan. Adalah sekali-sekali buat 20. Sekali-sekali. Apapun 8 ke 20 ke, campur 3 witir. Campur. Mana tak balik dulu, buat witir dulu dengan imam. Dan langkah ini diikut oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar kesentakannya jadi khalifah 2 tahun dan masa dia tu gawat. Orang murtad, Rom nak serang Madinah dan orang tak mau bayar zakat. Macam-macam kecamuk berlaku zaman Abu Bakar, tapi dapat diredakan. Dan bila dia wafat selepas 2 tahun tu, dia meletakkan Madinah satu landasan yang mudah Umar radhiyallahu anhu bergantinya menjalankan kerja sebagai khalifah. Jadi bila Umar jadi khalifah, mula-mula tu dia 10 tahun jadi khalifah. Mula-mula buat 8 campur 3. Kebanyakan kalinya sekali-sekali buat 3. Tapi datang satu masa, tak disebutkan tahun berapa jadi khalifah ni, dia buat keputusan, malam ini kita sembahyang 20. Dan dia sendiri jadi imam. Dan tak ada siapa di kalangan sahabat yang bantah. Tak ada pula kata Nabi buat sekali-sekali 20, kau buat tiap-tiap malam 20 ni bida'ah. Tak ada orang tegur dia. Ada juga kawan-kawan kata, siapa berani tegur Umar, nak makan penampau boleh lah. Ini satu pendustaan. Umar radhiyallahu anhu dia sangat-sangat terbuka. Dia memang tegas, tapi dia bukan keras. Bila dia berdepan dengan kebenaran, dia akan tunduk. Di hari, satu hari dia berucap, diingatkan umat, kalau aku betul, kau bersama aku, sokong. Kalau kau tak betul, betulkan aku.
berdiri satu orang Arab Badui kampung. Dia berdiri dengan pedang turunus. Engkau betul, kami bersama engkau. Kata betul, ini pedang akan luruskan kau. Pedang tu goncang depan muka umat. Tak ada kena ISA pun dia. Begitu tegak. Sebab umat sangat-sangat terbuka. Dia memang time to time, dia panggil, dia ada auditor, beberapa auditor. Audit dia, apa yang dia buat tak sama dengan Nabi buat. Dan auditor, beberapa teguran telah dia beritahu. Kalau saya buat sini kan teguran auditor dia panjang cerita, tak habis. Dua-dua kan tak habis, dua-dua muka surat ni. Dia terbuka, yang betul tu dia terbuka. Punah, bila dia buat lain, Nabi buat lain ni, dia pengsan dulu. Dan dia betulkan amalan, dia buat koreksi. Corrective action, dia ambil, dia bertobat kepada Allah SWT. Ikut balik jalan Nabi SAW. Dia sangat terbuka. Tapi dalam hal ni, tak ada seorang sahabat menegur dia. Maknanya amalan tu diterima. Nabi pun pesan, agama yang datang daripada aku, daripada Khulafa' Rasyidun, kena terima. Memang, apa yang Nabi tak buat, dibuat zaman sahabat ni banyak. Saya buat satu contoh lah, tuan-tuan dan puan-puan, segi bida'ah. Sebab ada juga, setengah orang dia gemuk kata, siapa sembahyang 20 ni, bida'ah. Bila Abu Bakar jadi khalifah, balik masa khalifah ni, orang murtad, Nabi palsu, dan Abu Bakar berdepan dengan orang semua ni, orang murtad, orang Nabi palsu dengan perang. Tundukkan dengan perang, tak boleh main kuyuk-kuyuk, kuyuk-kuyuk. Tundukkan dengan perang, dan tunduk semua. Tetapi ramailah sahabat terkorban. Di antara yang terkorban tu, orang Hafiz Quran. Quran masa itu belum ada macam kita ni. Dia scattered pada pelepah tamar, pada kulit binatang, pada papan-papan apa semua scattered. Dan tetapi terkumpul dalam dahda sahabat-sahabat tertentu. Dalam satu peperangan menentang Nabi palsu, 70 orang Hafiz Quran mati syahid. Umar dah mula unsing. Dia kata, apa hal jika datang satu masa orang yang menanggung Quran dalam dahda dia mati dan umat tak ada pengganti? Dia pun beri syur pada Abu Bakar, Quran ni kita kumpulkanlah, kita kumpulkan supaya senang jadi rujukan. Apa Abu Bakar kata? Kau nak suruh aku buat benda yang Nabi tak buat, aku tak buat. Kau nak suruh aku buat benda yang Nabi tak buat, aku tak buat. Umar pun menengunglah bila dia sebagai second man syur pada orang pertama ni. Tak, dia fikir benda dia betul tak mikir. Akhirnya dia bercakap kali kedua, dia buat kali kedua, hingga jatuh hati Abu Bakar, betul lah kata Umar ni. Dia pun dah setuju dah, memang kena kumpulkan Quran ni untuk faedah umat. Tapi siapa nak buat kerja ni? Ni kerja besar. Maka dua-dua ni bersetuju lantik satu orang ketua pasukan kerja ni, Zaid bin Thabit, seorang penulis wahyu zaman Nabi. Dia ada tim dia, tulis balik Quran, kumpul Quran dan tulis kumpulkan Quran yang scattered ni, susun hingga daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Susun macam mana rupa tu tak dapat nak dibayangkan. Bila jumpa Usamah bin Zaid, Zaid bin Thabit, dua orang ni, PM dengan TPM ni, jumpa seorang sahabat nak beri dia kerja ni, apa sahabat tu kata? Engkau nak suruh aku buat kerja yang Nabi tak buat? Engkau suruh aku cangkul gunung alih satu tempat, aku buat. Nak suruh aku kumpul Quran ni, aku tak buat, kerana Nabi tak suruh. Pegas dia dari segi sudah bina'ah ni. Menengung pula dia orang ni. Akhirnya adalah di mesyuarat balik, di fikir balik. Akhirnya Zaid bin Thabit setujulah jadi ketua pasukan mengumpulkan Quran dan siap serah pada Abu Bakar. Abu Bakar wafat, serah pada Umar. Umar masa dia diserah pada anak dia, isteri Nabi SAW, Asbah radhiyallahu anha. Ini bida'ah, Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Ini kata Ustaz nama Mahathir Haji Jol, dia kata ini bida'ah wajib, khalifah wajib buat ni. Bukan bida'ah yang berdosa, bida'ah wajib. Kalau tak buat, apa jadi umat? Cuba bayangkan kita tak ada Quran ni. Quran dulu anda ada orang, jadi berapa orang kita yang boleh baca Quran? Satu Quran ni. Dan ini satu bida'ah yang tak ada zaman Nabi, jadi wajib buat pandangan dia. Jadi buat terawih ni, Umar buat keputusan, buat 20 sampai dia wafat. Tak ada siapa sahabat bangkang, maknanya 20 tu memang
di atas jalan yang lurus, jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Sayyidina Osman ganti pun buat 20, Sayyidina Ali ganti pun buat 20. Ali ni alim, alim, tapi bila tak bangkang, maknanya dia sendiri bila masa dia khalifah buat 20, dan 20 rakaat sampai hari ni lah berapa masjid termasuk yang haram, Masjid Nabawi, buat 20. Cuma di tempat kita ni ada orang pekong buat 20 ni, kita bida'ah. Jadi kita tengok daripada amalan ini, mana umat ada pilihan. Dengan sebab-sebab tertentu buat 8, campur 3. Tapi dengan sebab-sebab tertentu ada orang buat 20, ada jalan. Yang penting dua puak ni jangan jeling menyeling. Masjid yang buat 20, bila 8 rakaat ramai, 2/3 bangun tinggalkan. Jadi yang tinggal ni jeling, itu balik tengok TV tu. Apa hal? Dia balik, dia ada hal. Kita tak payah, tak payah. Kita nak ikut sunnah 20 sila. Dan orang balik pun jeling ni, puak-puak bina'ah semua ni. Jadi buat apa benda ni? Benda ni jalan dalam amal. Islam ni ada keluasan dia, ada ketegasan dia, ada kelembutan dia. Dalam ni 8 is okay, 20 is okay. Cuma jangan ada ketegangan dua pihak ni. Siapa buat 8, buat 8. Siapa buat 20, buat 20. Satu perkara lagi, bila sudah terawih 8 ke 20, macam nak sembahyang tahajud malam. Sebab ada orang bangun malam nak sembahyang malam. Jadi dari kalangan sahabat, di antara mereka bila sedar malam, terus buat 2 rakaat tahajud ke, hajat ke, tasbih ke, taubat ke, apa ke, sampai berapa rakaat nak buat. Tapi ada segolongan sahabat buat dengan satu witir dulu. Bangkit buat satu witir dulu. Tadi dah witir dengan imam, dengan nabi, dengan orang-orang. Buat satu witir dulu. Jadi witir tadi dah jadi 4. Tidak witir dah lah. Buka mana witir yang dah ditutup tadi, dibuka balik dengan satu rakaat, dan disemayang lah apa-apa semayang yang kena akhir, tahajud, hajat, tasbih dan sebagainya, dan tutup balik dengan satu witir atau 2 atau 3 rakaat witir. Witir ni 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, maksimum 11. Tadi dengan Nabi dah 3, 1 jadi 4, jadi 11 ni 7, buat 7 rakaat, atau 1 rakaat atau 3 rakaat. Jadi ini amalan sahabat. Kitab Baru Mazi, hadis Imam Tirmizi ada menceritakan keadaan sahabat begini. Ada pula orang kita, orang sekarang ni, dia kata Nabi tak tahu kot dia orang tu buat sembahyang macam tu kat rumah. La ilaha illallah. Kalau pun Nabi tak tahu, di mana Allah? Engkau ni beriman pada Allah tak? Kalau amalan tu tak betul, Allah akan beritahu Nabi, betulkan Abdul yang tak betul tu. Tapi tak ada khabar, tak ada berita yang Nabi disuruh betulkan Abdul yang tak betul. Maknanya apa? Sama ada bangkit buat pula semalam malam ni, sama buka 1 rakaat atau terus apa-apa semayang yang dikenaki, dua-dua jalan tu adalah jalan yang umat boleh pilih yang satu. Pokoknya apa? Jangan bertengkar, jangan berkelahi, jangan berbalas, jangan bergaduh. Itu betul, ini salah. Ataupun itu betul, ini salah. Kita betul, dia salah. Tak mau. Salah menyalah, selama benda tu. Itu pentingnya belajar. Selama ada dalam Quran dan hadis, boleh beramal, boleh pilih dalam keadaan ini. Itu tentang terawih, tuan-tuan dan puan-puan. Bulan lain tak ada terawih. Ia adalah bulan kesabaran. Sabar ni senang cakap, nak buat tu gampang payahnya. Termasuk kesabaran bulan puasa ni, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita pergi ibadah Ramadan, Bertuah Datuk Seri Hasan Din Al-Hafiz Allahyarhamu, umur-umur dia kata tak pernah pergi ibadah Ramadan. Jadi dia tak keliru apalah. Kita pergi ibadah Ramadan, tengok itu, tengok ini, semua nak beli kan. Jadi kita kena ada sukatan, keperluan kita banyak mana, yang lebih tu kena sabar, jangan beli. Yes, sabar ni 2. 1, kekal dalam taat. 2, tinggal maksiat. Sabar ni kekal dalam taat. Nak sembahyang 20 tu kena sabar. Dia 8 dengan 20 ni, kalau satu analogi lah, kita ni diberi pilihan, ada 2 sampul surat.
120,000, 180,000. Kita ambil yang mana? Tarawih ada dua jalan. 120 rakaat, 18 rakaat. Kita ambil yang mana? Masing-masing. Itu kata iman yang gaib tau. Itu kerja iman. Jadi kena banyak sabar. Nak buat 20 ni kalau tak sabar, otak ni berjalan. Ni nak buat, ni nak jumpa, ni nak bincang. Ha. Bulan puasa, bulan ada lagi kerja nak buat lepas tarawih. Ada benda-benda nak bincang. Itu otak tu berjalan. Tetapi di sisi Allah yang afdal sekali itulah. Sebenarnya tarawih tu tak ada lebih afdal daripada tu. Di sisi kita banyaklah ni masyuk ni punya cerita ni. Tak. Ha. Jadi pencen ada dah. Tapi nak tambah masyuk lagi kan. Dua rakaat tarawih tu jauh lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Bagi orang beriman dia jagalah tarawih. Jadi nak jaga ni kena sabar. Nak kekal dalam taat ni. Baik. Ini adalah kesabaran. Dan ganjaran kesabaran ialah syurga. Ia adalah bulan simpati. Kita kena banyak. Dan hadis ni supaya saya pakai sifat simpati. Setiap kita pakai sifat simpati. Pasal nak pergi puasa first class. Kalau kita buat tak reti orang. Kita senang. Kebetulan ada orang ambil kesempatan nak meraih sedekah sana sini. Kalau dia ambil kesempatan tu atas dia lah. Kita ni masa orang datang minta tu, kita ada ke tak, tak ada nak beri ni? Tak ada sikit beri, tak ada sikit beri banyak. Kalau tak ada banyak beri, jangan tak beri. Dan jangan kita buruk sangka, melainkan kita ada bukti dia ni memang kerja dia mengambil kesempatan kutip duit bulan Ramadan. Tapi kalau datang orang kita tak kenal, dia minta rayuan, tak sedikit, tak banyak, beri seatas rasa simpati. Operasikan amal sifat simpati ni untuk dapat first class puasa. Dan ia adalah bulan yang ditambahkan rezeki kepada orang beriman. Beberapa orang kesentakan zaman Nabi ni, ramai yang fukara, ramai miskin daripada orang kaya. Projek ekonomi tak banyak zaman Nabi. Macam zaman sekarang projek ekonomi banyak. Jadi kebanyakan mereka miskin. Jadi kita Allah Ta'ala beri sedikit sebanyak kelegaan, keluasan di sisi rezeki, kita bersimpati, tambahkan rezeki dengan kepada orang yang meminta. Sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, maka amalan itu merupakan pengampunan untuk dosa-dosanya dan kelepasan dirinya daripada neraka. Besar ni tuan-tuan dan puan-puan. Keampunan ni, satu keampunan ni besar nilai dia. Nabi Adam AS 40 tahun merayu minta ampun kepada Allah Ta'ala di atas satu kesilapan. Dia tertipu oleh iblis. Tuhan pun kata, Tuhan dah kata dah, dia walan najidahu azma, aku tidak mendapati dia bersalah. Tapi rasa bersalah tu ada. Kita ni jangan jadi orang kebal. Kita buat salah tak rasa salah. Berat tu. Kebal, hati kebal. Kita macam Adam AS, Tuhan dah kata tidak bersalah, dia masih rasa bersalah. Ibarat umpama kita berjalan, terlanggar satu orang. Kita terlanggar dia. Dan dia pun tahu kita tak, kita mungkin tersepak benda, tergerak hingga langgar dia. Dia pun tahu kita tak sengaja. Dia, kita pun kata minta maaf. Dia kata tak apa. Dia dah kata tak apa, tapi dalam hati kita ada rasa bersalah. Rasa ni mulia diwujudkan. Rasa bersalah selepas minta maaf dengan dia, kita minta ampun Allah Ta'ala. Sebab dosa kita dengan makhluk dia, minta ampun juga dengan dia. Supaya yang rasa bersalah ni mulia. Yang henanya buat salah tak rasa bersalah. Ni banyak orang kebal lagi ni. Tak mengaku, cari jalan tak mengaku lagi. Ambil lawyer lagi. Dia dah buat salah. Tuan-tuan dan perempuan, memberi makan kepada orang berbuka puasa, maka amalan itu mengampunkan dosa dan menjaga kelepasan daripada neraka. Dan dia mendapat ganjaran puasa orang yang tersebut. Orang tu pun ganjaran lebih banyak mana? Tanpa mengurangkan ganjaran orang tu, ganjaran sama beri pada orang ni. Murahnya Allah Ta'ala, kayanya Allah Ta'ala nak beri kelebihan.
Bila Nabi cakap macam tu, cuba kita tengok sahabat, apa respon dia. Sahabat radhiyallahu anhu lalu berkata, tidaklah setiap daripada kami mempunyai sesuatu untuk diberi kepada orang yang berbuka, yang berpuasa sebagai untuk bagi dia berbuka. Maknanya kehidupan mereka banyaknya miskin. Miskin. Tuan-tuan, puan-puan dah ambil maklum ya. Nabi sendiri ni makan sehari sekali itu biasa. Bukan dua kali, bukan tiga kali tau. Sehari sekali. Ada masa dua hari sekali. Dan ada masa tiga hari sekali. Okay. Ni maknanya lumrah kehidupan sahabat. Itu pasal Imam Ghazali rahimahullah sendiri menulis dalam bab nafkah suami kata isteri ni makan sehari sekali. Ambil standard tu. Standard kita hari ni tinggi. Satu hari berapa kali makan? Berapa kali makan kita sehari? Tiga tak kurang kan? Tak kurang. Kalau duduk asrama, sarapan pagi, makan tadi, makan malam. Tapi kita standard tinggilah. Tapi Nabi sangat-sangat standard dia sehari sekali makan. Ada masa dua hari sekali makan. Ada masa tiga hari sekali makan. Dan ada sahabat dalam tiga hari tak cukup makanan. Jadi benda ni ada disebut dalam hadis. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi sahabat kata tidaklah semua kami ni, tidaklah setiap kami ada sesuatu nak beri pada orang yang puasa untuk berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, Allah masih memberi pahala kepada orang yang memberikan walaupun sebutir tamar atau seteguk air atau sesisip susu. Sesisip susu ni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada susu tin, tak ada susu tepung. Dia ada susu pada buah susu binatang ternakan. Dia kena pergi sisip. Sekali sisip, ceret. Ceret. Dia keluarga mungkin besar, binatang tak banyak susu mungkin. Jadi dalam keadaan tak cukup tu pun dia masih beri sesisip. Untuk makna dia masih ada semangat nak memberi. Dia dapat pahala yang sama. Macam itulah yang galakkan dalam bulan puasa ni. Ia ada satu bulan, pada awalnya rahmat, pertengahnya keampunan, dan pada akhirnya kelepasan daripada neraka. Banyak keampunan, banyak kelepasan daripada neraka. Ini limpah kurnia Allah Ta'ala. Bulan keampunan, bulan Allah Ta'ala membebaskan manusia daripada neraka. Tidak ada bulan yang paling banyak Allah Ta'ala membebaskan senarai orang dah masuk neraka tu, bebas masuk syurga. Cuma yang tahu Allah. Kita termasuk atau tak termasuk, kita anggap Allah masukkan kita. Dari segi hari, tidak ada hari yang banyak Allah bebaskan satu-satu orang daripada ahli neraka kepada syurga, hari Arafah. Hari Arafah tu terlalu banyak. Siapa minta ampun pada Arafah ni, Allah tak lebih keampunan. Tapi daripada Arafah. Mana orang haji lah punya kelebihan ni. Tapi di sini bulan-bulan Ramadan melimpah ruah musim keampunan. Dan barang siapa yang meringankan beban pekerjanya, beban hamba, dulu hamba lah, sekarang pekerja di bulan ini, dia akan diampunkan oleh Allah dan dibebaskan daripada neraka. Ampun beban neraka, ampun beban neraka. Tuan-tuan dan puan, seterusnya Nabi kata, perbanyakkanlah di bulan ini empat perkara, empat amalan lah. Dua perkara atau dua amalan akan mencapai redha Tuhanmu, dan dua amalan lagi memang kamu tidak boleh tidak perlu melakukannya. Dua amalan atau dua perkara yang mencapai redha-Mu, pertama, kamu banyak bersyahadah bahawa tiada Tuhan selain ada semasa lain Allah. Maknanya banyak bertahlil, berzikir la ilaha illallah. Itulah sebenarnya Ramadan ni banyak tahlil. Cuma saya nak menarik perhatian, tahlil ni ialah zikir la ilaha illallah. Dia adalah seafdal-afdal zikir dan diturunkan untuk kita yang masih hidup, bukan untuk kita yang dah mati. Tahlil ni untuk kita yang masih hidup, bukan tunggu besok kita dah mati banyak orang tahlil dekat kita. Pesan pula, adakan bajet pula tiap-tiap tahun buat tahlil untuk saya. La ilallah untuk saya yang masih hidup. Sebab melalui zikir ini kita berikrar depan Allah, depan Allah,
kita hanya bertuhankan dia, bukan selain. Jadi luar daripada tahlil, amalan kita kena betul lah seperti apa yang kita kata. Kita hanya bertuhankan Allah. Kalau beribadat bersungguh-sungguh, jaga betul-betul ibadat ni. Dan kalau kerja selama kita pun buat kerja sungguh-sungguh, Allah Ta'ala dalam arti kata kita bertuhankan ni, dia tak suka kita tengok kita buat kerja cincai. Ambil ada melepas batu di tangga, kerja lebih kurang Tuhan tak suka tengok. Allah Ta'ala suka tengok orang yang buat kerja tekun, bersungguh-sungguh hingga hasilnya adalah the best, terbaik. Itu Tuhan suka. Buat kerja cincai Tuhan tak suka. Jadi itu dalam konteks kita sama kita ni. Demikian juga kita malam tadi 100 kali tiada Tuhan selain Allah, selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Besok datang something on the table. Ini kalau tak ambil tu rugi. Orang pun bukan naik hak. Yang rugi mah. Ini ambil ada tu, contoh ada pula kau kalau tak ambil rugi, tempat lain mana ada ni rasuah boleh masuk. Orang la ilaha illallah ni kan dia tahlil untuk diri dia, dia tolak benda tu. Dia terserah kerana Tuhan dia Allah, bukan Tuhan dia duit. Orang yang ambil ni Tuhan dia duit. Dengan duit dia senang. Kita dengan Allah lah kita senang. Lawan dia kita susah. Itu nilai yang kita nak buat dalam diri kita. Itulah kena banyak tahlil la ilaha illallah untuk saya masih hidup. Cuma masa kita hidup, kita banyak bertahlil untuk betulkan diri kita. Amalan ini berpahala. Kita doa, ya Allah, berilah keampunan pada saya, ampunkan juga dua ibu ayah saya. Itu bagus. Doakan pada ibu ayah. Mereka-mereka telah berlalu daripada kita. Kita doakan mereka kerana kita ada peluang berdoa. Mereka dah ada peluang. Jadi kita doakan keampunan, rahmat. Mungkin mereka tu pasangan hidup kita. Ada orang anak mati dulu. Ada mak ayah ni banyak. Kalau kita semua ni tak tahulah di antara kita yang ada, ada juga mak ayah lagi. Kata-kata dia orang dah pergi dulu. Kita doakan setelah kita bertahlil. Itu adalah amalan yang baik. Banyak bertahlil dan banyak minta ampun. Ada satu orang kata, ustaz, atas tu ampun ni ampun. Kita pun bukan ada dosa banyak mana pun. Kita dah semayang, dah puasa, dah zakat, pergi umrah tiap-tiap tahun. Kenapa dosa? Mana banyak benar dosa, tinggal sikit suruh minta ampun pun banyak. Pasal apa? Saya kata dia ni perasan pun. Kita kena tanya, kita ni banyak dosa ke kurang dosa? Dosa kita sikit ke banyak? Tak ada jawapan. Dosa kita banyak ke sikit? Nasib baik tak ikut sikit. Kalau sikit tu tak betul kita. Nabi SAW kadang-kadang tak ada dosa tu masa beristighfar, satu hari tak kurang 70 kali. Kerana amal istighfar ni memang dia mengampukan dosa yang telah lepas. Dosa yang lepas tengah kita pun dah lupa. Tuhan, wa mallahu ghafilin amma ta'malun. Apa yang kamu dah buat, Tuhan tak sikit pun lupa. Yang baik ada ganjaran, yang tak baik ada balasan. Semua ada catatan. Kita dah lupa. Itu penting, minta ampun. Dan dengan istighfar juga, Allah Ta'ala memberi barakah dalam pekerjaan. Hingga penyakit, kalau orang sakit, ubat sana, tak sembuh, banyakkan istighfar. Sebab istighfar pemangkin kepada kesihatan, pemangkin kepada ubat supaya cepat sembuh kita ni. Dan istighfar juga meluaskan rezeki. Orang yang kalau sempit rezeki dia banyak istighfar. Di antara jalan luar rezeki banyak beristighfar. Tapi kita kena jadi hamba, jangan jadi Tuhan. Tuhan menjadikan rezeki dengan banyak istighfar. Kita pun sebab istighfar, astagfirullah, astagfirullah, harap lepas tu ada rezeki. Nak beri Tuhan mesti suka lah. Dia Tuhan, dia bukan hamba. Jadi kita cuma ikut je kehendak dia, perintah dia. Dengan suka hati dia, dia beri. Berdebuk-debuk rezeki jatuh dengan banyak istighfar. Tapi dengan hikmat dia, dia tahan lagi supaya kita banyak lagi. Sebab dosa kita ke apa, ataupun Tuhan nak tinggikan kita derajat di syurga. Kita ni kalau murah rezeki daripada tak ada membazir, dari tim membazir. Jadi Tuhan sempitkan rezeki, jadi kurang membazir. Jadi Allah Ta'ala nak beri rezeki luas di syurga dengan istighfar. Jadi banyak beristighfar. Dan jangan perasan kita tak ada dosa. Kita dalam semayang pun tak ada dosa. Betul ke tak betul? Dalam semayang pun ada dosa, betul ke tak betul? Bila tak khusyuk dosa. Tapi dosa ini lebih ringan berbanding dengan tak semayang langsung.
Sebab ada orang kata juga, kalau kita semayang bermula sebit, tak semayang. Jangan. Tak semayang ni kes berat. Buntuh agama. Kita tak semayang. Kita dah semayang tapi tak kosong. Benda out of control. Sebenarnya ada kerja-kerja yang kita boleh buat hingga Allah beri khusyuk ni macam rezeki. Tuhan beri, kita dapat. Kalau Tuhan tak beri, tak dapat. Pasal Tuhan tak beri, kita tak buat kerja untuk dapat salat khusyuk. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita kena banyak beristighfar untuk dapat ampunan Allah SWT. Paling-paling tidak tak dapat di dunia, Allah Ta'ala akan luaskan rezeki pada hari akhirat. Dan dua perkara yang Nabi kata tidak boleh tidak, kamu kena buat. Satu, mintalah syurga. Dua, minta berlindung pada Allah daripada neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni, setiap kita ni, Tuhan tahu tak kita nak ada syurga ni ke? Allah Ta'ala dah tahu ke tak tahu ke? Tuhan tak tahu kita nak ada syurga ni ke? Dah tahu ke tak tahu? Tuhan